Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Klinik Otomotif. Oke, jadi video kali ini kita akan tes box yang kemarin ya, yang telah kita upload pakai subwoofer ADS yang murah di mobil, di dalam mobil ya. Ini masih bermain 4 ohm ya, tiap subwoofer cuma bermain satu coil. Jadi nanti kita akan paralel bermain 2 ohm ya. Jadi kita akan bermain 2 ohm. Ini pakai monoblock skeleton. Oke, jadi kita bermain paralel 2 ohm ya. Tiap subwoofer main 1 coil. Kita isolasi dulu biar lebih aman. Jadi kita akan dengar bagaimana kehorekannya di dalam mobil ya. Kalau bisa, kalau monoblock yang bisa bermain 1 ohm lebih baik di pakai kedua coilnya tiap subwoofer ya. Jadi subwoofernya bermain 1 ohm ke powernya. Jadi dia tambah kencang atau lebih horek. Oke, kemudian kita akan tes ya. Oke. Biar surah yang bagian sesat menjalan kemus revolusi dalam samping ASP Project lakum juga atur pemakan brewo musik production.
Oke, jadi seperti itulah hasil suara dari box label subwoofer. Jadi kalau subwoofernya pakai yang lebih bagus, dia lebih horek. Ini cuma pakai subwoofer yang murah ya, yang biasa-biasa, jadi hasilnya cukup atau lumayan. Oke, apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa jempol ke atas. Dan bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang ya. Dan yang ingin traktir kopi, bisa lewat link di bawah ya. Oke, terima kasih.